senang banget hari ini aku diundang, atau bahasanya apa ya, mimpi ya, bisa ketemu sama Mas Darwis Triadi. Mas, tangannya begini Mas. Oh, metal. Rock and roll. Oh, metal. Rock and roll. Jadi ini mimpi aku nih ketemu Mas Darwis, karena biasanya teman tim-tim di Absolut bisa kerjasama tapi nggak ketemu Mas Darwisnya. Biasanya timnya. Hari ini aku dikasih waktu sama Mas Darwis untuk datang ke sekolahnya ya Mas ya. Sekolah. Studionya, sekolahnya, dan langsung difasilitasi studio yang kece ini sahabat rock and roll. Masya Allah, terima kasih ya Mas Barokah. Nah, Mas Darwis, seperti aku sampaikan tadi, sahabat rock and roll, kita mau ngulik, mau bahas tentang entrepreneur rock. Karena rock and roll, ibu rock and roll, jadi entrepreneur rock Mas. Kita mau ngebahas tentang Mas Darwis nih, profesinya di fotografi. Kalau ngomongin Mas Darwis, orang pada tahu lah Mas Darwis Triadi. Fotonya yang aku, kan aku follower ya. Template-nya tuh hitam putih, segala macam, banyak kan kayak gitu ya. Cuma kita mau flashback dulu, mungkin banyak orang yang tanya. Awalnya memang passionnya di fotografi atau aku dengar pilot ya Mas ya? Iya sih. Iya. Pilot terus kenapa tiba-tiba ke banting setirnya parah tuh Mas? Ah itu saya nggak juga nggak tahu ya. Jadi saya keluar pilot itu tahun 70, 77-78. Tapi sempat jadi pilot bener gitu? Iya iya, saya kerja hampir 2 tahun. Wow, oke. Okay. Terus mungkin ada satu apa ya, hal di mana dalam batin saya kayaknya saya nggak bisa, karir saya nggak bisa lebih bagus lagi di sini gitu. Mentok pilot. Karena kan gini, saya waktu itu kan memang orientasi saya ke airlines ya, tapi itu kan ke charter ya. Sedangkan pada saat itu charter itu kan ya pada saat tahun itu nggak mungkin kalau kita nggak masuk ke pesawat yang besar, itu kan saya kecil, ya, white body yang besar, jadi nggak mungkin karir kita nggak bagus. Dan itu hanya pemahaman saya aja, tapi mungkin dari semua itu ya, kadang-kadang jalan hidup kita nggak pernah tahu. Iya benar-benar jalan hidup. Tiba-tiba saya lari ke fotografi, itu pun juga secara dadakan, dek saya keluar, saya masuk ke fotografi dengan proses yang nggak mudah gitu. Iya, iya. Seperti itu. Tapi hobinya bukan fotografi waktu awal juga? Enggak sih, malah hobi di foto saya dulu. Kan terlihat jelas. Ganteng, men. Jadi memang bukan hobinya fotografi juga, tiba-tiba switch aja langsung. Iya, iya. Cuman memang ada beberapa hal ya di dalam, di dalam saya belajar fotografi, justru terbalik. Jadi bukan di teknisnya dulu, justru di non-teknisnya. Di non-teknis dalam artian? Jadi di sini sebetulnya pada saat jadi saya jadi pilot dulu, saya bekerja sebagai pilot, itu banyak hal-hal yang saya pelajarin tanpa saya sadari. Pertama adalah mengenai leadership di sana kan pasti, ya kalau pilot kan secara otomatis harus punya leadership, yang tinggi, iya. Nah disitulah sebetulnya yang saya coba mengarahkan bahwa ternyata, karena pada saat itu kan yang namanya fotografer, itu kan profesi yang kayak tukang foto, orang nggak pernah mikir. Iya. Jadi profesi yang lainnya dokter, apa insinyur lah, apa. Apalagi tahun segitu ya. Iya. Fotografer tuh tukang foto. Nah saya jadi tanda tanya besar gitu. Kenapa fotografer nggak bisa sama seperti dokter, profesi yang lain? Saya terus berpikir ya, mungkin beberapa kali ngelihat dengan segala hormat saya, misalnya fotografer yang apa bekerjanya di untuk dokumentasi di kebun binatang, di apa, seperti itu kan. Iya, iya. Orang orientasinya ke sana. Di kan? Event, di kawinan. Persis. Ya, kayak gitu kalau kan. Kalau di kawinan sih masih nggak apa-apa menurut saya, tapi kalau di situ kan betul-betul kita nggak berpikir bahwa ya itu bukan hanya, orang nggak akan bilang itu profesi. Iya. Kayak tukang aja gitu. Nah pada saat itu saya berpikir seharusnya nggak begitu. Nah disitulah saya coba belajar bagaimana saya coba menampilkan diri saya, merepresentkan diri saya bahwa fotografer tuh asik. Sambil saya nggak tahu saya masih belajar di mana. Cita-cita pengen seperti itu. Iya, ya? Betul. Bagaimana beramsi? Basic saya di pilot itu membuat hal-hal yang non teknis, saya sudah punya. Ya.
Nah, disitulah pada akhirnya saya coba, oh ya mungkin harus bisa ngomong segala macam. Ya itu kan ilmu komunikasi. Leadership, komunikasi, dan secara tidak sengaja pun saya berpikir bahwa kalau menjadi fotografer kan harus penampilan yang enak, komunikasi bagus, secara manajerial juga kita bagus supaya orang keras ke kita. Itu kan entrepreneurship. Tanpa saya sadarin, jadi ternyata tiga hal itulah yang betul-betul menjadi satu fondasi saya untuk saya melanjutkan pada saat itu. Ya orang belum pernah kepikir. Jadi saya ambil jalan pintasnya seperti itu. Saya pikir foto kan motret. Lama-lama juga tahu, saya hanya berpikir gitu. Tapi Mas Darwis secara nggak langsung membuat persona branding sendiri sebagai fotografer, bener gak sih? Secara tidak sengaja, saya nggak tahu, karena saya bukan orang marketing. Iya, maksudnya persona branding bahwa... Dan ternyata itu. Iya. Jadi sahabat Wakarno mau jadi fotografer, jangan cuma mikir, gue kameranya apa? Enggak gitu ya, Mas? Makanya dari dulu saya nggak pernah, katakanlah ngomongin alat, megang alat juga enggak. Karena buat saya pada saat itu berpikir, kalau saya jadi fotografer, jiwa saya ini harus fotografer. Jadi saya udah mikir ke sana waktu itu. Luar biasa. Bukan peralatan. Karena kalau peralatan kita nggak gantung kamera, orang nggak tahu kan. Iya, betul. Nah disitulah saya coba latih. Saya melatih tahapan itu. Ya pada akhirnya saya langsung coba masuk ke, memang tujuan saya ke komersil, sebagai profesional komersil fotografer. Ya udah, nah baru berikutnya saya latihan, belajarnya dengan, dulu kan nggak ada belajar di sini ya. Saya coba ikut course di luar, kalau ada ya baca workshop, literatur. Majalah, ada workshop di luar, karena di Indonesia nggak ada. Sampai saya buat sekolah. jadi peran tadi ya, leadership tadi, peran manajemen ya, time management juga penting itu bikin Mas Darwis juga struggle-nya juga nggak lama-lama kan Mas, untuk jadi fotografer, langsung hits. jujur, ayo, ya kan? Ya memang mungkin karena Tuhan kasih jalan. Proses saya cepat tadi, karena saya mulai tahun 80 lah ya, 79-80 tuh di 83-84-85 gitu. Ya saya, orang udah pada tahu saya motret. Nah pertanyaannya sahabat rock and roll, kalau ngomongin fotografer nggak jauh dari art, harus punya jiwa art nggak, seniman nggak? Art itu adalah tambahan. Nah itu. Karena kan gini, sebetulnya masing-masing orang itu punya sense of art. Ya kita nggak usah pungkiri lah, kita nggak boleh, gua nggak ada, berarti dia nggak berterima kasih sama Tuhan lah ya istilahnya. Orang punya. Tapi intinya adalah bagaimana kepekaan art kita ini develop. Coba latih, kita harus persis. Makanya gini loh, kayak katakanlah gini, kayak di luar negeri ya, kita harus punya ambil barometer di luar, karena harus. Mereka sudah meriset itu. Dan harus mereka tuh ke depan, 5 langkah ke depan gitu ya. Makanya di sana itu misalnya sejak bayi orang selalu didengerin musik Mozart klasik. Supaya apa? Karena musik klasik itu sebuah dinamika yang semuanya ada. Makanya setuju. Orang bisa musik klasik, mau ke jazz, mau ke rock, kemana segala macam bisa, basicnya klasik. Iya. Nah sama tuh, tapi di sini banyak sekali kita mengenai hal kaitannya dengan budaya, budaya kan art jelas ya. Iya. Malah dikikis abis kan? Enggak ini ya sayang ya. Gitu lah. Mas, aku ini karena ngomongin event nih, anak event nih. Kalau ngeliatin foto, klien aku suka ngomong gini, misalnya aku ada fotografer nih, ini kasus ya, kita ngobrolnya, kasus ada fotografer A sama B. Klien bisa ngomong gini, ini fotografer foto nggak ada jiwanya ya, fotonya tuh nggak ada soul-nya ya. Itu, ngerti nggak maksud aku Mas? Ngerti. Ini paham. Cuma foto doang, gimana Farida, coba kamu beda ini. Ini foto event. Let's say like panggung dengan ada lighting ya. Ini satu lagi sama. Tapi fotografer ini gak punya jiwa, ini punya jiwa nih Farida. Ini nyari ilmunya Mas Darwis nih. Sebetulnya itu sangat sederhana ya. Itu gimana Mas? Mau memahami ke arah sana. Pertama adalah bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan, ya,
itu kan ada hal, ada satu hal yang namanya energi. Iya. Energi kalau kita bisa sempitkan lagi, itu sebetulnya ke arah sense, ke arah hal yang kaitannya dengan apa feeling. Feeling. Iya. Oh, oke. Ya. Karena feeling itu kan abstrak, kita nggak bisa describe, nggak bisa gambarkan seperti apa. Kan? Nah, sebetulnya kalau seseorang memotret, dia hanya berdasarkan apa yang dia lihat di cepret, pada akhirnya ya itulah yang terjadi. It's like documentation only gitu ya? Persis, walaupun dokumentasi juga kalau dia betul-betul bisa memahami itu. Kan fotografi itu belajar melihat. Konkretnya belajar melihat cahaya. Ya. Tapi pada akhirnya dia belajar merasakan cahaya. Ada titik rasanya. Wow, aku baru tahu. Iya, sebetulnya kayak orang bermain musik aja. Kenapa pada saat orang bermain musik ada istilahnya yang jam session? Setiap personal dia memainkan. Ya. Disitulah kelihatan bahwa si musisi itu memang betul-betul soul. Ada soul-nya. Ada getarannya, ada jiwanya. Iya. Iya. Jadi mau yang konkret lagi, misalnya ada dua keris, yang satu memang dibuat secara manual tangan, yang satu mesin. Mungkin kalau dilihat sepintas bisa lebih bagus yang mesin. Tapi coba lama-lama dilihat dan dipegang. Physically-nya dan energinya beda. Apalagi sekarang ini kan fotografi udah teknologinya udah teknologi digital, semuanya berdasarkan mesin kan. Fungsinya sebetulnya sama. Ya. Tapi kalau caranya kita menggunakan tidak tepat, keluar dari pemahaman fotografi itu bahwa fotografi adalah belajar mengenai cahaya, ya pasti akan hilang. Iya. Sama halnya sekarang, contohnya sederhana aja. Sekarang pesawat begitu canggih semuanya kan, tapi kecelakaan juga makin banyak kan. Iya. Pertanyaannya kenapa? Nah, setiap orang bisa menyetir dengan pesawat, ya. Menghandle pesawat, tapi kalau cara sekarang secara instan dia nggak pelajari bahwa orang terbang itu seperti apa sih? Bukan hanya masalah dia teknis. Mesin kuasai aja, banyak yang menteknis kan? Iya, iya. Apalagi kalau kaitannya sama cuaca, sama cuaca. Gak bisa. Feeling ya? Iya, feeling. Jadi semuanya feeling padahal. Iya. Nggak gitu. Cuma pinternya apa nerbangin pesawat, tapi main feeling juga. Betul. Angin segala macam. Ini yang hilang tuh. Makanya saya selalu bilang, kalau belajar fotografi ya coba belajar secara benar pemahamannya. Kalau kita hanya mikir setiap orang fotografi ngomongnya kamera, ya udah kamu hanya alat aja. Kamera padahal, cahaya, ya. Betul, padahal itu hanya alat aja, kamu mau pakai handphone juga jadi, mau pakai apa jadi. Alat bisa dibilang hanyalah medianya ya, Mas. Betul, alat hanya medianya. Cuma bagaimana seorang fotografer menampilkan tadi soul-nya, spirit-nya, macam-macam ya, Mas. Betul. Luar biasa, sahabat rock and roll. Kita akan balik lagi. Jangan lupa video ini di like, comment, share, and subscribe. Mas, aku excited banget nih karena senang difoto. Senang difoto. Aku tuh makanya lihat foto ini, ya Allah. Cita-cita sahabat rock and roll semoga bisa difoto. Mas Darwis, tadi udah ngomongin nih bahwa untuk jadi fotografer harus punya backbone-nya itu benar-benar tadi team management, leadership segala macam. Mungkin jualan juga harus bisa. Terus tadi harus punya soul-nya juga, punya feeling yang bagus, how to show the fotonya tuh enggak cuma lu capture doang ya kan. Nah, ini yang lagi viral. Kalau mau jadi orang kaya dengan cara jadi fotografer gimana, Mas? Loh, fenomena sekarang anak milenial maunya apapun profesi cepat kaya, Mas. Iya. Nah, justru agak berbeda dengan cara saya, makanya bingung saya juga. Saya tuh selalu berpikir, saya nggak pengen kaya. Tapi anak muda sekarang... Saya banyak meninggalkan pekerjaan yang orang pikir dia kaya, tapi saya nggak nyaman. Iya. Iya, karena kan begini ya. Ya sekarang kan fenomena sekarang ini, orang pengen terkenal, pengen kaya. Go viral, Mas. Hidup enak, matinya masuk surga. Istrinya cakep di rumah, rumahnya gede. Seperti itu, pada akhirnya apa? Dia tidak melihat lagi bahwa menjalankan hidup itu perlu melatih mental kita.
Okay. Sedangkan mental itu bukan kaitannya dengan hal yang baik, justru yang buruk. Kondisi buruk maksud saya ya. Maksudnya? Kalau orang hidup enak terus, dia nggak perlu mental. Iya, iya. Misalnya dari lahir anak orang kaya, nanti udah disiapin 10 tahun. Nggak ada tuh. Iya. Tapi justru pada saat dia mengalami satu fluktuasi ke bawah, itulah ya. Mental. Iya. Dan hidup itu perlu itu. Iya. Karena kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu apa yang disebut leadership. Jadi sebelum up, lo harus ngerasain juga bagaimana down. Betul. Oh, iya. Sekarang yang terjadi, orang pengen memimpin. Katakanlah memimpin negara atau memimpin apa kek. Iya. Tapi dia nggak punya leadership. Ya, bobrok lah. Persis itu. Berebut lagi. Orang mau karena kerja langsung kaya. Sekarang, fenomena sekarang. Oh, dan gitu. Pada akhirnya sebetulnya kan sederhana. Saya agak sedikit melencong ya. Gak apa-apa di sharing mas. Gak apa-apa, tapi ini sebetulnya bukan masalah kita bicara mengenai agama. Ya. Kalau saya jauh dari pikiran itu, karena buat saya sederhana. Hidup itu menjalankan segala sesuatu dengan rasa syukur. Amin. Dan kita jalanin dengan pengabdian kita, apa yang kita bisa abdikan. Iya. Kita kembalikan. Ya, barokah ya mas ya. Betul. Nah, sekarang yang sekarang sebetulnya muncul di dalam apa permukaan sekarang ini, kadang-kadang yang kita pikirkan itu hanya menjalankan segala sesuatu berdasarkan money oriented. Ya, materi ya. Materi. Sebetulnya materi boleh dicari. Siapa sih nggak perlu? Iya. Cuman kalau dari start pertama ya, kita tujuannya materi. Sebetulnya yang kita kejar itu hanya permukaannya saja. Ya jelas orang hidup perlu makan ya jelas. Iya. Ya. Jadi itu udah nggak usah terlalu kita umumkan lagi. Dan dengan kondisi seperti itu, pada akhirnya kita tidak menyadari lagi bahwa di dalam menjalani kehidupan itu kita harus mengalami struggle, ya. Kita harus mengalami surut. Karena buat saya, pada saat kita lahir, masuk jalanin di bumi, itu sebetulnya kita melakukan hal yang negatif. Nah gitu? Iya, semuanya. Cari duit itu negatif loh. Iya. Materi loh. Materi. Ambisi itu negatif. Iya kan? Pengen kaya itu negatif, materi juga kan? Iya. Terus, kita bersaing sama orang. Iya. Kita menang. Tampang negatif. Tidak langsung negatif. Betul. Tapi ada satu hal yang sebetulnya harus kita tahu, bahwa ada kontrol. Makanya kalau kita lahir kan ada saudara kembar kita. Iya. Yang ditanamkan, dimakamkan hari-hari. Kan. Hari-hari sebetulnya yang kontrol. Secara logika lah, kita nggak usah jauh ngomongin soal agama. Ini logika aja. Iya. Karena saya sudah usia segini ya, jadi saya tahu dengan pengalaman hidup saya. Saya ngalamin perjalanan hidup segala macam, dan itu saya rasakan sekali. Iya. Nah, di sini sebetulnya jawabannya adalah bahwa kita menjalankan hal yang negatif, tapi juga ada balance-nya yang positif. Oke, lu boleh ambisi, tapi jangan ambisius. Lu boleh cari duit, silakan. Lu boleh ambisi, tapi jangan serakah. Tapi jangan nikung. Jangan ambil apalagi kain. Nikung. Serakah. Serakah, Masya Allah, ya jangan. Serakah itu kan begini, pada saat kita mendapatkan pekerjaan, misalnya saya seorang fotografer lah, saya lagi banyak order. Seneng saya sombong kemana-mana, mampus lu. Tapi pada saat kita nggak pernah pikir pada saat kita di bawah. Iya. Hidup kan ada roda. Roda, betul. Itu saya alamin kok. Iya. Jadi iya. Hal seperti itu makanya orang kan sederhana hidup kadang-kadang umumnya begini, umumnya ya. Jadi normalnya. Kalau lagi seneng dia pasti lupa. Lupa sama daratan, sama daratan. Saya nggak usah bilang sama Tuhan terlalu jauh, terlalu jauh sama lupa daratan. Tapi begitu pas lagi sulit, iya. Maki-maki kan? Sujud segala macam, iya. Mending kalau sujud masih bersyukur. Maki-maki, ya. Maki-maki. Kenapa gue begini? Kenapa gue dikasih sakit segala macam? Menyalahkan ya. Di dalam ilmu fotografi itu saya dapatkan. Makanya saya selalu bilang. Belajar fotografi itu bukan belajar
apa masalah ke materi saja, tapi belajar fotografi itu harus punya spirit, harus punya motivasi, dan harus punya mentality. Mentality. Apa, kenapa spirit? Kayak halnya hidup, kita harus punya spirit. Yep. Lagi jatuh, kita harus naik lagi. Yes. Lagu di atas, jangan belagu. Siap-siap untuk naik turun ke bawah. Iya. Kan kayak roda kan? Yes, betul. Kenapa punya, harus punya motivasi? Tanpa motivasi, ya dari tahun ke tahun, gitu aja kelakuan kita. Monoton ya. Kalau hidup, dari umur dulu ketemu 20 tahun sampai 60 tahun, kelakuannya sama, ya nggak ada gunanya. Iya, sia-sia lah ya. Iya. Yang terakhir sebetulnya yang saya sebut mentality, ini sangat bagus buat buat mungkin teman-teman yang berprofesi fotografer atau apapun, bahwa mental adalah dalam kondisi kita sulit, itulah mental masuk. Ya. Kalau lagi senang mah nggak perlu pakai mental. Iya, iya. Tapi pada saat sulit, ada cobaan, ada apa, itulah mental. Di situ kita diuji. Persis. Kekuatan kita ya. Persis. Jadi pada saat kemarin pandemi, itulah mental. Iya. Ngerasain banget tuh. Betul. Makanya dalam fotografi saya selalu bilang, fotografi itu masa depan, bukan masa lalu, bukan masa kini, tapi masa depan. Kenapa? Karena kalau masa lalu, kita selalu mau cerita kesombongan kita. Nggak ada cerita masa lalu yang jelek, nggak ada. Gua dulu susah, nggak. Jarang. Jarang. Gua dulu. Oh, ini, dulu gue punya ini. Iya, iya, kebanggaan. Atau sekarang, yes. Wah, gue sekarang lagi sibuk begini-begini. Iya, iya. Sebetulnya ke arah sombong, tapi kalau saya pikir ke depan gue mau ngapain ini? Oke. Okay. Padahal ke depan itu kan spirit. Iya, spirit. Hidup adalah ngeliat ke depan. Motivasi. Bukan ngeliat ke belakang, udah ke depan aja. Tuh. Nah, sebetulnya belajar fotografi itu kan belajar cahaya, saya sebut tadi. Iya. Belajar cahaya. Cahaya dari mana? Sebetulnya kan dari sumbernya dari matahari. Karena kan pada saat kamera ditemukan belum ada lampu-lampu gini. Jadi semua pakai matahari. Matahari kan sumber kehidupan. Iya, betul. Jadi belajar fotografi seperti kita belajar berkehidupan. Kalau kita terapkan. Iya. Tapi sulit untuk diterapkan. Jarang yang bisa. Jarang-jarang. Sahabat rock and roll tuh. Poin-poinnya udah banyak banget tuh Mas Daris tuh. Emang bener juga ya. Aku kepikiran kalau anak muda kalau udah orientasinya go viral, cepet kaya. Ya. Ada masalah sedikit pasti langsung stres, depresi. Ya. Tapi kalau prosesnya kayak Mas Daris lakukan tadi ya. Struggle makin kuat ya Mas. Digoyang dikit sama klien, dibentak dikit sama klien. Dia betul. Akan bisa lebih kuat, enggak langsung ngambek. Banyak sekarang vendor ngambek, Mas. Betul. Ya, tapi itu di dalam kehidupan sih sebetulnya kalau dibilang sebuah kewajaran, ya wajarnya memang begitu. Iya, iya, iya. Tapi kan kita enggak boleh berpikir bahwa kalau itu wajar, tapi menurut kita di dalam proses kita berkehidupan itu kok kurang tepat, ya kita enggak usah lakukan. Iya. Karena kan buat saya, menjalankan mainstream itu belum tentu tepat. Iya, mainstreamnya begini. Sekarang mainstreamnya orang kalau di dengan segala hormat saya sekali lagi ya, kalau di media sosial kalau nggak naik kuda ke tempat yang apa namanya yang mewah, terus healing. Apa wangi, terus mobil yang bagus segala macam. Seperti itu nggak ada masalah. Ya. Tapi dengan mempertontonkan itu seperti kan dia mau pamer itu. Iya. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang yang untuk makan aja susah. Susah, ya itu dia. Ya orang, kalau orang mau pengen mewah itu udah lumrah hidup kok. Iya. Kan orang nggak mau susah, bener. Tapi netizen makin seneng, makin kaya, makin happy. Ya justru inilah, sebetulnya ini pola yang tidak tepat. Salah, iya tidak tepat, tapi betul. Ini mainstreamnya seperti ini. Betul, betul. Iya. Jadi barometernya jadinya udah. Betul. Ya seperti saya juga, misalnya saya kadang-kadang suka ada input, Mas lu mesti ngelakuin gini, tapi buat saya rasanya kok nggak tepat saya. Iya. Daripada saya lakukan, tapi di lubuk hati saya nggak cocok. Nanti kan lagi malah jadi bumerang. Jangan Mas. Nah, itu udah, dia. Mas Daris gini aja. udah keren banget. Sahabat rock and roll nih. Kalau Mas Daris nih
aku jadi langsung mau nanya, ingat ini, tadi kan aku nunggu di lobi depan, ada foto Pak Jokowi, aku ngefans sama Bapak Ke. Seringnya foto-foto Pak Presiden ya? Iya, beberapa kali. Beberapa kali ya? Ini Presiden yang sebelumnya Pak? Saya dari dulu tidak pernah motret secara official Presiden, tapi kan memang nggak bisa, karena menurut apa, aturan kan memang ada fotografer sendiri, ada fotografer in-house lah ya. In-house, tapi baru Pak Jokowi inilah. Tapi sebetulnya kira-kira 2015-an lah setelah Bapak menang itu, saya cuma ngelihat, kalau saya ngelihat fotonya beliau di bandara, di kantor, saya pengen motret dia nih, saya bilang gitu. Iya, karena buat saya kok foto ini nggak pas. Iya, kayak gemes ya. Motret, iya, karena nggak keluar. Nggak keluar ya. Saya batin aja. Eh, 2018 ya. Bapak telepon, manggil saya untuk saya foto. Dari buat saya, ini sesuatu keinginan saya di dalam proses perjalanan saya, karir saya di fotografi udah sekian puluh tahun, baru kali ini saya pengen motret kepala negara. Ya aku lihat fotonya tuh keren banget ya, bapaknya tuh gagah. Yang aku bilang tadi, mas, soul-nya dapet, terus karismatiknya beliau juga keluar gitu. Karena memotret orang itu kan mengeluarkan energi yang sebenarnya. Iya. Kita tugasnya seperti itu. Nah, untuk itu harus ada saling keterbukaan kan. Nah, buat saya, Bapak tuh begitu terbuka, sangat kooperatif. Jadi, Pak begini ya, Pak begini, Jadi, pada saat dia bilang oke, saya memberikan input energi itu benar-benar positif. Dapat ada respon lagi. Luar biasa. Aku sama Bapak kan ketemunya di event-event kan, dengan kan Bapak capek segala macam. Bahkan lihat foto itu, lihat banget gagah, karismatik, itu luar biasa ya, spirit yang ngomong masa depannya, spiritnya gitu. Dan sebetulnya motret Bapak tuh nggak ada hitungan jam-jaman loh. Nggak sampai, paling banyak lama setengah jam, satu jam. Nah, langsung dapat. Iya, karena tadi Bapak kan waktunya juga ini, udah gitu ininya kan penuh semua dong. Nggak sampai pada gitu. Saat melihat kamera dia ngelepas. Iya. Itu yang bagus. Cakep banget. Cakep banget, apalagi yang backgroundnya di istana yang blur-blur gitu ya. Cantik banget. Maksud lightingnya juga, itu pakai lighting khusus? Enggak. Sih, saya cuma mau lighting sederhana malam, kan nggak mungkin. Nggak boleh ya? Karena masih mobile kan, cuma bawa portable aja, apa yang pakai baterai itu aja. Protokolernya ribet nggak? Oh iya, jelas. Pasti ya. Karena itu prosedur. Prosedur, benar. SOP. Jadi ingat di Papua aku ada Bapak luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, karena kayaknya Mas Darwis tadi ngomongnya spirit, tadi future segala macam, itu makanya banyak foto-fotonya lebih ke manusia ya? Iya, memang sebetulnya dari dulu saya senang motret orang sih. Iya, orang. Karena buat saya, pada saat itu saya mau belajar ya. Saya pikir kalau saya motret apapun selain manusia, saya nggak perlu berkomunikasi, nggak perlu ada interaksi. One way traffic. Satu arah. Cekrek, saya nggak suka ya, saya pilih. Tapi kalau dengan orang kan interaksi. Dan interaksi itu kan memerlukan satu komunikasi energi. Energi. Kan? Dan sebetulnya energi itu kita dapatkan dari mata. Jadi sebetulnya kan gini, kalau kita ngomong sama orang, kan ada orang yang ngomong nggak menghargai kan, lihat sana sini. Sebetulnya selain dia tidak menghargai, sebetulnya dia ngaco, artinya kemana? Nggak ada. Nggak mau komunikasi ya. Persis. Betul. Dan itu enaknya motret itu berkomunikasi secara secara langsung ya, berinteraksi. Ada dua energi yang saling. Jadi Mas Darwis bisa ngomong, kamu are you okay? Kayaknya mukanya lagi sedih gitu. Ya akhirnya saya belajar mengenai kayak gitu itu. Kan Mas? Jadi human bisa psikologi ya. Psikologi, are you okay? Kayaknya mukanya nggak ini gitu, are you happy gitu kan ya, secara nggak langsung ya. Karena kelihatan sih, jadi kita dari ngobrol, dari sekelebat dari masa kita ngeliat gerak-gerik bahasa tubuhnya, kita bisa tahu. Makanya perlunya seorang fotografer memahami, ya sebetulnya belajarnya kan non-akademis ini. Iya betul. Non-akademi ya. Nah. Jadi kita juga harus belajar dari pengalaman. Melakukan itu
tahap demi tahap, tahap sampai kita pahami. Tapi iya, yang penting seperti intinya semua, pada saat kita melakukan segala sesuatu apapun, sebetulnya yang paling penting dengan kejujuran. Iya ya. Ini sama ini harus nyatu. Harus satu jalur. Persis. Kalau mengsong, matanya ngomong apa, hati lu ngomong mana, otak lu kemana-mana ya. Aduh. Makanya kan di sini otak, mulut ini segaris kan. Segaris. Hati. Kelihatan tulus. Iya. Ya, in any ways maksud aku ya. Sama rock and roll ini kalau ngomong Mas Darwis kayaknya lama-lama aku kebaca juga nih matanya nih. Karena terlalu happy bener loh Mas. By the way, poinnya jadi sabar yang aku bisa rangkum nih sekilas bahwa untuk jadi entrepreneur rock ya, maksudnya yeah, ke fotografi. Tadi Mas Darwis salah satu figur fotografer yang bisa merubah mindset tukang foto menjadi fotografer yang sebenarnya. Yeah, seperti fotografer yang kita lihat kok di luar, karena orientasinya yeah, memang harusnya ke situ ya. Iya, yeah, karena nah, dulu kalau saya ikut workshop misalnya ya, atau beberapa kali saya ikut kayak ada event fotografi dunia di sana yeah, ya. Misalnya ada satu event gitu, ada penghargaan, penghargaan kayak award apa gitu yeah, waktu itu, sama fotografer yang sudah senior dia berdiri gitu. Itu getarannya sampai ke saya lihat, gila itu fotografer kok punya karisma, punya energi gede gitu. Iya, gitu. Iya, iya, betul. Pada saat itu, saya hanya berpikir, saya harus belajar kok bisa itu. Dia kayak gitu ya? Iya, gitu ya. Benar. Kayak penyanyi kan berhasil yeah, dengan lagunya, yeah, dengan yeah, ya suaranya, betul, gestur. Nah, fotografer pun bisa seperti itu, betul, ya. Malah pada saat itu saya sempat dapat juga ya, dapat buat. Tapi kan saya belum siapa-siapa, orang nggak ngerti lah. Yang ngerti paling 2 RT di saya. Begitu saya berdiri ya semua nggak tahu ya, pokoknya oh ini dari Indonesia dia berdiri, saya dapat buat. Tapi begitu kita tahu semua bahwa, wah oh, ini siapa? Ini yang moto ini nih, dang, gitu. Kan biasanya kalau award itu ada foto yang dihasilkan keluar, betul, juga kan ya? Betul. Nah, pada saat itu saya melihat antara energi getaran dia dengan sosok dia itu berimbang. Iya. Nah sekarang bisa bayangin nggak? Misalnya ya sekarang di media sosial, dulu kan media sosial belum bagus. Iya. Di media sosial, wah seolah dia bagus gini. Tapi begitu secara langsung kita ngeliat, orangnya kok nggak, kok nyebelin gimana kan? Nah itu harus kita latih sebetulnya. Iya. Nggak nyambung ya hasil foto sama itunya ya. Benar. Jadi orang sebelum ketemu fotografernya udah nggak bisa ngebayangin hasil fotonya kayak gini. Ekspektasinya maksud aku ya. Kayak aku kalau misalnya, oh pasti fotografernya kayak gini. Pas ngobrol, oh nyambung nih ya kan. Kan soalnya gaya fotonya orang kan beda-beda ya Mas Darwis ya. Betul. Ada yang lebih kemana gitu. Betul. Kalau ngomongin zaman-zaman aku kuliah S1, kita tuh diajari dasar-dasar fotografi kan. Yeah. Itu cuma standarnya alat, lampu segala macem. Sekarang kan berkembang. Yeah. Ada sinema fotografi ini junior aku nih, sinematografi, belajar bikin podcast, belajar segala macem gitu. Aku mau tanya, tips aja untuk anak-anak kampus nih, mahasiswa-mahasiswa aku yang dia lulus kuliah tapi mau langsung belajar secara serius gitu. Ya. Untuk jadi fotografer yang seperti Mas Darwis sampaikan tadi. Yang perlu dia cicil, poin-poinnya apa aja Mas? Coba di-share dikit aja. Pertama adalah komitmen. Komitmen? Ya. Yang berikutnya adalah bahwa dari komitmen itu, dia harus betul-betul menjalankan komitmen itu untuk belajar fotografi secara benar. Komitmen dan belajar secara benar. Berikutnya yang tiga hal itu tadi punya spirit, motivasi dan mental. Motivasi dan mental. Karena kita punya komitmen, tanpa punya spirit juga nggak jalan. Iya, nggak ada yang gedor-gedor. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai spirit itu kan jelas ya, keinginan yang besar. Bukan hanya kemauan atau keinginan saja, tapi kita harus melakukan itu dengan betul-betul semangat yang tinggi, tanpa mengenal lelah, apalagi kalau masih muda kan stok fisiknya masih bagus, nggak kayak seperti oli-olinya masih penuh ya. Betul. Nah, mumpung masih muda ya dia harus begitu. Hajar. Dan yang berikutnya adalah kita harus punya jati diri. Jati diri poinnya Mas ya. Karakter building itu penting. Yes, karena tahu. Karena kalau enggak, kita jadi sama yang lainnya. Tukang foto? Buat apa? Ada 100 fotografer bagus, tapi sama. Buat apa?
Tapi kita jadi satu yang berbeda. Ya. Nah itulah sebetulnya kunci-kunci di mana bahwa kita kalau mau betul-betul menjalani secara panjang, long lasting, ya, harus kita jalankan itu. Konsisten sama jati diri itu ya? Betul. Bisa betul. Dibilang jati diri, jadi ya. Jadi ciri khas kita, ya. Jadi personal branding kita, betul. Jadi gaya kita. Betul, karena this buat saya, ya. Kebetulan saya agak berbeda sih ya. Saya tuh tidak pernah memasarkan diri, malu. Saya ini orangnya pemalu, nawarin gitu enggak. Oh, temennya marketing yang jualan terus nih mas. Tapi saya coba membentuk dirinya ya, agar supaya orang datang ke saya, itu memang memerlukan saya. Yes. Daripada saya menawarkan, kalau buat saya fotografi itu khusus, bukan sebuah barang yang ditawarkan. Iya, jasanya pun bukan khusus. Kecap gitu loh. Iya betul, iya, kan? Betul. Tapi di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merepresentkan diri kita dan kita bisa membuktikan pekerjaan kita dengan satu kondisi yang ya jelas masalah klien harus senang, harus puas itu jelas ya. Harus puas pasti. Itu. Luar biasa. Yes. Mas, ngomongin pengalaman yang sudah nggak bisa dihitung lah ya. Paling berkesan motoin siapa, Mas? Pak Jokowi iya. Ya. Saya tuh gini sih. Saya tuh motret artis, saya nggak usah sebutin lah. Artis siapa aja saya ini. Banyak tapi lah. Tapi buat saya enggak. Karena soalnya buat beda. Saya itu pekerjaan. Iya. Profesi saya ya normal lah. Ada artis siapapun. Iya, iya. Bahkan zaman dulu tuh saya mau suruh motret Elizabeth Taylor waktu mau datang Indonesia, untung nggak jadi. Sempat ditawarin. Iya. Saya Ratna Sari Dewi juga kenal lah kalau yang dulu-dulu. Dulu-dulu, iya, iya. Nah, begitu dia nggak jadi, saya juga nggak nyesel, biarin aja apa sih Elizabeth Taylor itu buat saya. Iya, profesi dulu, aja ya. Karena kena apa, di sini ada flu atau apa gitu, jadi di Singapura dia balik lagi. Untuk majalah lupa saya, tahun berapa, tahun 80-an sekian. Tapi buat saya, tapi begitu sosok ini, karena saya banyak pelajarin pada saat beliau ini di wali kota. Saya wali kota udah mikir ini pasti seorang deh, nanti jadi orang, saya nggak tahu jadi apa, nggak kepikiran. Udah di feeling gitu ya? Iya benar. Iya. Karena jiwa kepemimpinannya lumayan tinggi, luar biasa. Dan nggak pernah ada. Nggak pernah ada, iya. Saya bukan orang politik, saya juga nggak pengen ada ekses apa-apa, nggak kan, ada. Buat kita, saya, iya, setelah saya memang dulu waktu zaman ini saya rumah tempat saya jadi posko kok, sekolah saya. Sekolah. Tapi begitu selesai, udah saya nggak. Karena saya bukan orang yang... Kita masyarakat bisa melihat lah, Mas. Betul. Iya, yang gitu. Karena banyak yang dari relawan ya, dia ingin masuk di sana banyak lah. Kalau saya nggak. Iya. Nggak ke situ. Dengan ya. Jujur saya katakan saya nggak. Karena kesitu. Tugas saya melihat bahwa ini berbeda. Kita perlu orang seperti ini. Ini bukan kiriman siapa-siapa. Beliau lah yang ngirim. Kita. Saya cuma gitu aja. Iya memang. Jelas semuanya dengan batin saya. Iya. Kalau enggak ya. Enggak bisa. Hari-hari gini gitu hari kan. Hari-hari gini, iya ya, memang. Tapi kalau jadi fotografer termahal, dapat bayaran berapa mas? Ah ini ada saat, saya berterima kasih dibilang termahal ya. Iya. Karena begini, saya juga enggak merasa bahwa saya mahal, enggak juga. Karena di dalam profesi saya cuma ada dua, saya motret nggak dibayar atau saya motret dibayar. Dibayar pun juga saya nggak pernah mengkondisikan dengan sesuatu. Dengan proyek apa enggak gitu juga. Enggak. Tapi itulah yang disebut prinsip, itulah yang disebut karakter. Sampai orang berpikir saya mahal sekali, padahal katakanlah gini, dari 10 assignment, saya pekerjaan saya, paling yang bayar cuma 2, yang 8 karena suka, free. Karena mau. Karena saya suka. Iya. Mungkin karena tadi mas, bagus banget jadi orang kayak, mahal. Yeah. Padahal belum tentu, belum coba ya. Jadi itu yang menjadi buat saya, waduh ternyata itu sebuah apresiasi buat saya. Apresiasi, luar biasa. Makanya banyak yang sekolah sama Mas Darwis ya, bikin sekolah itu awalnya gimana Mas? Cita-cita mulia tuh Mas membagi ilmu? Itulah komitmen saya. Jadi waktu saya belajar foto, susah. Saya nanya orang senior nggak dijawab. Saya nanya mau beli kamera aja nggak dijawab. Saya pikir, ilmu fotografi informasinya kok begitu mahal ya, saya nggak
nggak tahu mesti kemana gitu. Dalam batin aja, ntar kalau gue jadi tukang foto bener gue mau punya sekolah atau tempat informasi lah. Dan ternyata saya jadi tukang foto bener gitu. Jadi fotografer bener. Dan komitmen itulah yang saya jalankan. Makanya pada saya buat sekolah, saya bertanya pada diri saya siap nggak buat sekolah? Saya jawab siap. Jujur nggak lo? Harus jujur, saya bilang. Lo ngasih ilmunya tulus nggak? Harus tulus, saya bilang. Oke. Itu dia. Berikutnya ada pertanyaan di batin saya. Kamu siap minggir nggak? Stepping set nggak untuk ini? Biarkan junior itu murid bangun dan berdiri ya? Itu lama saya jawabnya. Tapi saya bilang oke, saya jawab. Malah dari dulu saya nggak pernah motret pengantin karena banyak murid saya motret pengantin semua. Kecuali ada teman saya, ada klien, wis fotoin gua langsung. Ya. Saya nggak akan kibarin bendera sejak dulu. Faktor kedekatan. Iya. Ya, iya. Nah ini yang berat, yang berikutnya. Kapan saya berhenti menjalankan profesi sebagai commercial advertising fotografi? Itu pekerjaan saya kan. Iya. Bread and butter saya. Iya. Nasinya. Iya. 2010 saya berhenti. Bisa akhirnya. Ya saya pikir itulah komitmen. Ya, saya harus menjalankan ini, kalau enggak saya malu sama batin saya. Iya, nanti maaf. Pada saat itu pertanyaan saya, gue masih perlu duit nih. Tapi saya tanya, enggak, saya udah dikasih jalan gini. Sampai sekarang saya masih hidup. Alhamdulillah, jauh lebih barokah ya. Takutnya murid-muridnya gimana kita bisa maju. Bapak kita masih di depan kita mulu gitu ya. Barokah. Ya barokah mas. Itu memang. Yang penting. Karena punya sekolah kan salah satu cara. Makanya murid saya yang sudah hampir 22 ribu rasanya ya. Berapa? Sekarang 22 ribu. Masya Allah. Dari banyak. Kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Iya. Pasti kenal deket sama saya, walaupun saya lupa namanya, ya, di seluruh daerah di Indonesia, ya. Pasti mereka kenal Mas Daris. Pasti. Iya. Dan gak sungkan jauh ketemu, pasti manggil. Iya. Saya murid Mas Daris cuma tuh di sini ya. Iya. Gitu. Saya hanya ingat-ingat, oh iya gue ingat. Iya. Namanya saya lupa begitu dia sebut namanya. Memang biasa kayak gitu, guru ngeliat mukanya, namanya banyak. Nama dan budi. Itu yang membahagiakan saya sekarang. Saya kemana-mana gak susah. Saya keluar kota aja pasti. Berebut tanya mau jemput. Udah jemput ngasih makan lagi. Makan. Itu barokahnya jadi gitu. Guru, ya kan? Jadi pemimpin juga ya mas ya. Tapi memang guru itu gak mudah. Karena guru itu kalau bahasa Jawanya kan, digugulan ditiru, iya kan? Dipercaya dan diikutin. Ikutin. Nah kalau gurunya hancur, nggak boleh. Tuh ngaca nih gurunya. Makanya jadi harus introspeksi. Iya, kita harus introspeksi bukan murid. Iya, memang kitanya harus benar dulu sebelum kita sharing ya. Luar biasa. Sahabat Rocker Roll kayaknya nanyanya akan banyak nih, kayak nanti mungkin segmen lain lah ya, tapi. Poin-poinnya bagaimana berbisnis, bagaimana jadi fotografer yang benar ya mas. Dari sudah share tadi, mentality juga harus dibangun karena itu fondasi yang harus banget kalian punya untuk bisa jadi sukses, karena jadi sukses juga justru makin banyak anginnya ya mas. Makanya harus lebih kuat. Ya jadi demikianlah bahasan aku sama Mas Daris, semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat terus untuk jadi entrepreneur, semangat terus untuk jadi fotografer, dan kita dukung nih Mas Daris di karya-karya selanjutnya. Amin. Ya kan, thank you ya, bye.